Nah, untuk tangga yang biasa EKN ini foto luar biasa ya. Kabinet baru. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan cara tekan subscribe. Kalau subscribe itu kan gratis aja geng. Okay lah, seperti biasa sebelum us mulakan, okay, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang tengok video ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan urusan dan perjalanan kehidupan kita dunia dan akhirat, dan buat saudara kita di Palestina semoga terus diberikan keteguhan dan diberikan kejayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Az nak react satu lagi video daripada channel WPS Channel. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita ingin melihat semakin memukau katanya, okey, kawasan Istana Negara dan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara. Okey, tanpa buang waktu, yuk kita tinjau gimana keadaannya. Yo, ikut Az react. Ayo. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Ini prosesnya sedang dibangun ya. Wah, rumputnya gitu. Oke, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Nusantara dan juga sobat pecinta pembangunan di seluruh Indonesia. Di sore hari ini teman-teman, kita akan mengupdate kembali progres terbaru dari proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan sebelum tentunya kita melihat bagaimana serunya debat calon presiden yang terakhir malam ini, kita akan melihat bagaimana aktivitas kondisi terkini dari proyek-proyek yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Sebagai pecinta pembangunan dan pecinta Ibu Kota Nusantara, tentunya saya pribadi sangat mendukung sekali calon presiden yang akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, teman-teman. Oke, tidak tunggu lama, langsung saja kita pertama melewati area pedestrian Plaza Seremoni yang sudah semakin hijau, semakin cantik dengan penambahan tambah pemandangan air yang berada di embung Plaza Seremoni ini sudah terisi, dan itu tentunya perawatan-perawatan terus dilakukan di kawasan Plaza Seremoni ini. Lapangan Plaza Seremoni tepat di depan kita ini nantinya juga akan digunakan sebagai kegiatan-kegiatan di kawasan Ibu Kota Nusantara seperti namanya ya, yaitu untuk seremoni, mungkin acara-acara Kemenko. Dan kita akan melihat bagaimana perawatan-perawatan yang ada di sekitar Plaza Seremoni ini ya, karena pekerjaannya sebagian besar sudah rampung teman-teman. Terlihat dua orang pekerja, dua orang pahlawan ya, saya sebut pahlawan karena beliau adalah pahlawan yang membangun Ibu Kota Nusantara ini di antara puluhan ribu para pekerja yang terus pagi siang malam membangun Ibu Kota Nusantara. Bergeser ke arah timur, kita akan melihat Plaza Timur yang berada di Plaza Seremoni ini, teman-teman. Nah, di sini ada mounding seperti bukit Teletubbies ya, terlihat di sebelah kiri kita ini dengan ada beberapa tanaman pule dan juga pohon yang besar ya, itu adalah pohon beringin. Di bawah kita ini yang sudah tertata rapi adalah Plaza Timur yang tepat berada di sebelah Kemenko 1 teman-teman, yang sudah semakin tinggi di sebelah kanan kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana aktivitas di kawasan Istana Negara teman-teman. Nah, kawasan Istana Negara sendiri tidak jauh dari Kemenko 1, 2, 3, dan 4 dan juga dekat dengan Plaza Seremoni. Nah, terlihat di area dekat sini atau di area feeder, jalan feeder, terdapat dua
pohon pule raksasa ya yang ditanam di sini dan juga ditanam di kawasan kantor presiden. Terlihat sudah mulai cantik. Nah, untuk di area lapangan upacaranya sendiri terlihat sudah semakin lebar ya rumput yang sudah berwarna hijau. Yang warna-warna putih itu tentunya di sekitar rumput itu adalah media tanam pasir, teman-teman, yang biasa digunakan untuk penyemaian stolon-stolon rumput Zosia Matrela ya. Nah, kita akan melihat sepertinya cantik. Di area istana di atas sudah mulai dipasang rangka-rangka atap yang melengkung itu, teman-teman. Nah, untuk tangga yang biasa EKN digunakan foto biasa, ya. Kabinet baru apabila setelah pemilihan presiden juga sudah terlihat rapi. Nah, di area tengah-tengah yang bulat itu adalah tempat dari tiang bendera Sang Saka Merah Putih yang tentunya tinggal menunggu tiangnya saja ya. Untuk angkur-angkur bautnya tentunya sudah dipasang. Selanjutnya kita bergeser ke sisi kanan, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Kita akan melihat aktivitas dua Kemenko, Kemenko 1 dan juga Kemenko 2. Di depan kita ini adalah kelompok Kementerian 1 yang nanti akan digunakan kelompok Kementerian Maritim Investasi dan juga Sharing Office bagi teman-teman di kementerian yang kantornya masih belum dibangun. Oh, oke. Okay. Terlihat 4 gedung yang sudah berdiri sama tinggi ya. Dan kemungkinan nanti untuk topping off-nya di Kemenko 1 ini akan bebarengan ya. Karena melihat level tinggi dari setiap gedung hampir sama. Teman-teman. Kelompok Kementerian 1 ini dikerjakan oleh BUMN, anak BUMN Wijaya Karya atau Wika, yaitu PT Wika Gedung. Jadi teman-teman, kalau Wika Gedung ini sudah sangat familiar ya, tentunya banyak sekali proyek-proyek prestisius yang dibangun beliau. Salah satunya adalah Jakarta International Stadium, Bandara Doho Kediri, dan beberapa proyek tentunya seperti stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang di Halim maupun di Karawang ya. Saya sempat kolaborasi juga ikut serta dalam peliputan pembangunan tersebut. Di sebelah kiri ternyata untuk Kemenko 2 sudah semakin lari, teman-teman. Sudah beberapa gedung yang mulai naik. Terlihat Kemenko 2 memang sedikit tertinggal di antara 3 Kemenko lainnya. Karena memang kontrak tendernya mereka paling akhir ya. Memang agak jeda lama. Jadi wajar saja Kemenko 2 masih tidak secepat Kemenko 1, 3, dan juga 4. Apabila diperhatikan dari sini ya, Plaza Ceremony, area pedestrian maupun viewing deck, semacam viewing deck, ada pedestrian walk juga ini. Membentuk sebuah akar pohon, teman-teman. Untuk kita riadah ya. Semacam akar pohon ya, apabila dari atas tadi. Mungkin ada filosofinya sendiri, mungkin teman-teman yang tahu filosofinya bisa komen nanti di kolom komentar ya. Mungkin ada filosofinya. Nah, selanjutnya kita akan nih melihat bagaimana maksudnya kondisi fasilitas-fasilitas di ruang terbuka publik penataan Sumbu Kebangsaan atau Plaza Ceremony. Nah, ini gedung galeri yang terus dilakukan perawatan, teman-teman, di area atap maupun di area fasadnya. Pekerjaan-pekerjaan perawatan ini tentunya terus dilakukan sampai nanti menjelang pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus tahun 2024 ini. Dan Plaza Ceremony ini sendiri sebagai pintunya KIPP, teman-teman, karena di sini banyak sekali juga para tamu media yang sengaja diundang untuk menginformasikan pembangunan progres yang positif dari Ibu Kota Nusantara. Oke, kita akan bergeser ke bangunan kan yang progresnya mirip seperti lambung kita di depan lihat kita lambung ini ya. Bangunan melengkung. Ini adalah gedung visitor sesuai namanya. Ini dikhususkan bagi para pengunjung yang akan mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Gedung visitor di atasnya, teman-teman, melengkung ya, melengkung, dan di kanan kiri ada bulat-bulat itu kecil, itu adalah planter box. Nanti ada pohon di area situ, dan di area tengahnya yang melengkung itu menghadap ke arah istana,
adalah tangga berundak yang nanti bisa teman-teman duduk di area situ ya, memandangi embung sekaligus memandangi kantor presiden Burung Garuda dan juga Istana Negara. Keren kan? Keren, pasti. Construction-nya pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia yang sudah lama digadang-gadang ya, dari zaman Pak Soekarno untuk pemindahan ini. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih berpusat di Jakarta maupun di Jawa sentris, sekarang sudah semakin menyebar di seluruh kawasan Indonesia. Bergeser lagi ke area terbuka di Plaza Timur. Nah, Plaza Timur ini areanya lebih besar dari Plaza Barat, teman-teman. Terlihat ada beberapa area di sini. Nah, di Plaza Barat ini sendiri berdekatan dengan fasilitas mini teater yang berada di depan kita ini. Mini theater. Mungkin nanti saya akan melihat signage atau papan penunjuk arah untuk menghafalkan lokasi dan fasilitas-fasilitas sesuai namanya ya, teman-teman. Kita akan langsung ke area sana. Cantik ya pedestrian walk-nya tuh. Plaza Ceremony sendiri ini sangat cocok sekali digunakan untuk tempat bercengkrama, mungkin pada saat pulang kerja mengurangi stres. Bercengkrama. Di area sini ya, mungkin jogging pada saat hari libur. Dan di depan kita ini teater ya, yang di depannya semacam ada telur yang biasa digunakan untuk pertunjukan ya. Biasa kita di area mini teater. Forest Trail. Kita lihat ini seperti ada itu. Trail juga. Nah, kita akan melihat jalan yang menghubungkan ke Beranda Nusantara. Ini nanti akan nyambung ke depan, teman-teman. Nah, di sini sementara masih tertutup dan sedang dilakukan pekerjaan galian untuk sistem multi utility tunnel atau sistem MUT. Sebagai informasi saja, sistem MUT sudah mulai dilakukan pemasangan utilitas-utilitas ya. Nanti kita akan coba melihat lebih dekat lagi perkembangan bagaimana utilitas-utilitas yang sudah mulai dipasang. Terutama yang sudah dipasang kemarin saya lihat adalah sistem penyediaan air minum, SPAM, salah satu paket yang saya awasin. Dan juga ada sistem perpipaan gas ya, karena berada di atas dan harus segera dipasang. Oke, kita akan bergeser ke sisi barat, teman-teman. Kita akan mengupdate dua Kemenko, yaitu Kemenko 3 dan juga Kemenko 4 yang tidak kalah masif sudah dikerjakan. Kedua Kemenko ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero TBK yang memang sudah pionir di dunia konstruksi di Indonesia. Nah, ada yang baru di bawah, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sudah dikasih geomat berwarna hijau-hijau itu. Geomat adalah salah satu metode untuk penyetabilan lereng ya, supaya tidak erosi, supaya tidak longsor, teman-teman. Nah, di area Sumbu Kebangsaan sisi barat sendiri ada terowongan ya, yang nanti merupakan jalan air dari kawasan embung KIPP menuju ke embung KIPP 1A yang berada di depan kita ini. Wow. Nah, ini sudah mulai terisi ya, karena dari kemarin sudah mulai turun hujan intens ya, teman-teman. Kita doakan di tahun ini semoga pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke Nusantara berjalan dengan lancar. Amin. Teman-teman. Amin. Semoga pekerjaan-pekerjaan di awal maupun di akhir tahun 2024 nanti juga berjalan lancar ya. Mengingat di akhir tahun ini adalah tahun politik dan nanti Indonesia akan memiliki seorang presiden yang baru. Tidak lupa kita terus berdoa semoga saudara-saudara kita yang bekerja di kawasan Ibu Kota Nusantara senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Nah, tadi dapat saksikan update, okay, pembangunan yang berlangsung di EKN yang ternyata wah sudah mulai ya, dan kita sudah kelihatan pedestrian walk-nya, istana negaranya, ceremony, plaza ceremoninya itu sudah ya sudah dimulai pembangunannya, yang sudah kementerian satu juga sudah siap. Kan kita dah naik bumbungnya masih belum lagi, tapi ternyata apa yang dikata pasti dikotakan gitu kan. Itu kita harapkan agar kemajuan dan perjalanan proyek EKN ini berjalan dengan lancar dan sukses seperti mana yang telah direncanakan oleh pemimpin terdahulu, dan kita mengharapkan agar yang dicita-citakan untuk menaikkan bendera di 17 Agustus 2024 tahun ini agar menjadi kenyataan, dan usaha perpindahan ibu kota Jakarta ke EKN ini juga berjalan dengan lancar. Oke, kita doakan sama-sama semoga Indonesia bertambah maju insyaallah di kedepannya. Oke, sampai ke sini dulu, jumpa lagi di lain video, jaga diri, assalamualaikum, dadah.